Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada petang ini saya masih tentang seperti salah satu produk di Pemisem yang kita boleh try apply dalam kita punya sampel. Dan kalau pada high temperature biasanya produk tinggi itu mekanisme terpakai lah, iaitu correlated barrier. Okay. Dia ada model dia dan kita akan pergi sampai daripada model kepada fitting. Correlated barrier hopping ni, dia siapa yang jumpa dia, berdasarkan kata pembacaan dia seorang ialah picker, tak tahu nama pronunciannya picker, tapi seterusnya dia idea ni di extend oleh Elliot dalam paper dia. So apa sebenarnya correlated barrier hopping model ni? So kita pergi terus pada paper Elliot. Okay, so Elliot ni paper dia, A Theory of AC Conduction in Calcium Glasses. Okay, so dia suggest ni, ni model dia secara ringkas ya. Dia suggest untuk berlakunya, kita kata satu macam mana kita kata, contohnya daripada satu elektron dia nak pergi kepada hopping kepada satu side lain, contohnya ini satu side satu, ini side dua. Dia nak pergi pada side satu pada side dua sebab nak berlakunya production kan, sebab dia kan kita kata dalam satu material yang ada electronic conductivity, maka tak ada electron conduction. Tapi sebenarnya dalam situasi ni dia tak pakai electron lah, dia pakai polaron. Sebab itulah dalam model ni dia ada temperature, sebab untuk dia memerlukan kita kata phonon, coupling dengan phonon, masukkan polaron untuk hop daripada satu side ke satu side yang lain. Cumanya dia suggest untuk side ni, pada satu side pada satu side lain, elektron ni itu nak side daripada side, nak hop daripada side 1 ke side 2, dia perlu melepasi satu barrier height, terpanggil barrier height lah. So dia kena melepasi barrier height, masuk pada production band dan pergi kepada hop pada side yang lain. So daripada ni satu kita tahu dia punya mekanism dia akan jadi hopping, sebab nama pun hopping. Kedua dia ada barrier dia, dan semestinya barrier energy lah. Maksudnya dia kena ada energy yang cukup untuk melepasi barrier tu. Sebab itulah kita perlukan phonon lah, yang mana biasa kita kaitkan dengan lattice vibration due to heat, thermal vibration. Dan third, kita faham no tunneling lah, sebab dia daripada sebab dia hopping. So kita faham maksudnya mekanism dia, dia adalah hopping elektron atau polaron, dia ada barrier of energy to overcome dan tak ada tunneling. Dan yang picker tu dia suggest for one electron, tapi yang ni yang apa, Elliot ni dia suggest two polaron. Maksudnya dia saling dia lah hopping, mana two electron dia dia consider two electron to hop. Kita cari jap polaron ni, doubly repurposed here to this model to the case of you take the hopping species to be doubly occupied by polaron state. So maksudnya dua polaron hop each other. So daripada sini dia ada model dia, dan daripada model ni sebab dia adalah hopping, jadi dia ada barrier energy yang perlu overcome. So macam mana kita nak dapatkan barrier energy ni? Kita nak tahu masuk material kita ni tinggi mana energy yang perlu overcome. So dia ada satu dia sebenarnya ada dalam ni, tapi dia ringkasan ke dalam paper ni dia ringkut. Okay, dia ada satu relationship yang mana kalau semua pernah sistem video saya sebelum ni berkaitan dengan Joyce's power law, dia ada kaitan frekuensi eksponen dengan temperature untuk kita dapatkan dia punya energy, barrier height energy tu yang dalam correlated barrier hopping.
Okay, iaitu S equal to 1 minus 6 dBT W M. S ni adalah frekuensi eksponen. So, saya akan ajar macam first nak cari frekuensi eksponen ni macam mana. Second, macam mana buat fitting sampai kita dapat barrier height ni. Kalau dalam banyak paper, kebanyakan akan bagi formula yang ni. Saya tunjukkan biasanya akan bagi formula ni. Tapi dia double approximation dan kita akan dapat more simpler expression lah. So saya pakai ni je senang. Okay, first macam nak dapat frekuensi eksponen ni dah ada dalam video saya sebelum ni. Tapi saya tunjuk dia macam mana. So contohnya saya ambil ni lah sebekas lah. So kita nampak sini. Sini dia ada ni adalah result saya, result conductivity. So ni boleh buat dalam boleh dapat gunakan EIS lah. Impedance ni di result log PC saya, PC conductivity. Dan ni log frequency. Dia ada cara kalau pakai long juga, tapi saya pakai log lah. So biasanya dia ada frequency independent apa kita kata region and also frequency dependent region. So macam nak dapatkan S tu, so biasanya saya akan ambil dekat high frequency lah. Dalam video saya sebelum ni pun saya dah menjelaskan Jones Chest Power Law tu. Ada beberapa video juga. Okay, so ni log DC, log frequency. Kita pergi kepada analysis. Sorry, gadget. Lepas tu buat quick fit sahaja, linear. Gadget, quick fit, linear. Dan kita dapat nilai eksponen dia. So nilai eksponen dia adalah slope dia. So slope dapat 0.9667. Tapi kalau nak lebih tepat buat macam ni lah, macam lebih ni pun ada terkeluar kan. So nak lebih tepat bagi dia lebih dekat dengan data. Macam dekat saya buat. Saya buat. Macam ni. So dapatlah 0.90 lagi. Kalau boleh cover lebih banyak data lah. So dapat kita 0.9029. So nilai S dia. So lepas daripada dapat ni, so contohnya saya ada data untuk temperature 298 Kelvin, 323 Kelvin, 353 Kelvin, 383 Kelvin, 413 Kelvin, 443 Kelvin, 433 Kelvin. So yang ni saya buat untuk 298 Kelvin. So ni. Yang ni saya buat untuk 323 Kelvin. Buat untuk semua temperature. Okay, dapatkan nilai S dia. Sampailah kita dapat nilai semua S. Macam saya dah dapat dah nilai semua S dia. Ini nilai S dia, frequency exponent dia, bukan temperature dia. So ni frequency exponent dia. Biasanya kalau CBH ni, corrected very hoppy ni, lagi tinggi temperature, lagi rendah dia punya frequency exponent. So lepas tu kita akan dapat graf ni. Macam ni. Okay, dapat graf macam ni. So kita akan dapat dia menurun, increase in temperature, bukan temperature ni. Temperature okay, Kelvin. Ini Kelvin lah. Ini frequency exponent S. Exponent. Okay, so nampak frequency exponent kita menurun bila increase in temperature. So kita ada data. Kita nak buat apa? Kita pergi kepada analysis. Okay. Dan kita beri fitting. So non-linear curve. Dan kita pergi kepada non-linear curve fitting. Okay. Dia dah tunjuk data sekejap. Kita pergi kepada data terus lah. Senang. Okay. Yang ni. Okay. Kita pergi kepada analysis. Pergi pada fitting. Bagi kita non-linear curve fit. Pergi pada open dialog lah senang. Kalau tak ada first bit ni. Okay. Saya dah buat dah. Saya punya ada CB di sini. Jom kita tengok. Macam ni kita buat expression dia. So. Ni macam biasa. Macam saya buat sebelum ni. Expression. Pilih expression. Explicit. Okay. Dan ni lah kita nak. Ada hanya W. Iaitu value height sahaja kita nak.
dan ni dia punya equation dia 1 minus 6kbp p kita adalah x kita, temperature. So saya menamakan sebagai x dan w adalah constant kita. Y adalah x dia lah, which is exponent. Nilai Boltzmann constant ni kb ni saya ambil in term of electron volt sebab kita punya w nanti kita nak dapat, kita punya apa, energy tu, very high energy tu kita nak dapat in term of electron volt. So saya buat inilah nilai Boltzmann constant in term of electron volt. Jadi ada next, finish. Okay, so kalau semua nak tahu, equation tu ada datang daripada sini. Boleh terus apply. Tadi dah tengok kan, boleh terus pakailah. So pergi pada Q. Dan dapat nilai dia iaitu 1.951 W dia. Maksudnya dari height dia adalah 1.951 electron volt. So daripada situ kita boleh tahu, maksudnya contoh kita ada 5 sampel. Sampel kita yang ini higher activation energy tak? Ataupun higher, dia ada very high tinggi tak untuk berlaku dia connectivity? Sebab kalau very high dia tinggi, maksudnya susah lah dia nak hopping kan, polaron to hop from one side to another side. So connectivity akan jatuh. So ni digunakan untuk explain kenapa connectivity naik dan turun. Tapi ni pakai model correlated theory hopping lah. Boleh pakai model-model yang lain juga. Itu je. Terima kasih. Selamat menikmati.